Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan Sukma Tani Tarawang Lur. Ini aku di makamnya Sang Maestro di tempat ini. Perkembangan pembangunannya hampir selesai Lur, tinggal total jalan masuknya apa-apanya buat dipasang belum selesai Lur. Ya, nanti dilihat pos-posnya semua juga ya, saya lihatkan supaya tahu perkembangan makam Sang Maestro. Yang mau masuk ke dalam Lur, mau melihat makamnya Sang Maestro. Ini Lur, makamnya Sang Maestro pada hari Sabtu siang. Belum ada persiarannya, tadi pagi sudah ada persiara, penuh banget. Kalau siang ini belum ada persiarannya karena panas sekali Lur keadaan di sekitaran TPU Sang Maestro. Dan pada siarannya mungkin nanti sore malam minggu banyak lagi, dan hari minggu besok insya Allah penuh kembali Lur. Kalau pada siang hari ini Sabtu belum ada persiaran karena keadaan panas dan mau hujan Lur. Panas-panas sumuk. Ini makamnya Sang Maestro Lur, penuh bunga-bunga. Ya, bunga setiap malam kesukaannya Sang Maestro. Dan ini sekitaran makam di dalam ruang aulanya Lur. Nah, seperti ini juga ada almarinya Lur, tempat kitab-kitab atau tempat yasin yang mau yasinan di makamnya Sang Maestro, yasinnya di dalam lemari gitu. Dan ini juga ini Lur, ada besoknya insya Allah mau dipasang gambarnya Sang Maestro di tengahnya. Juga di samping-sampingnya ada tulisan insya Allah, ada kaligrafi tulisan Arab gitu Lur, seperti ini. Juga ini tempat selfie-selfie, biasanya orang mau ziarah mesti selfie di sini Lur. Ada tulisannya Sang Maestro Campursari di tempat The Water Fiber Lur. Lur mau keluar, saya ini mau keluar dari makamnya Sang Maestro, mau keluar lihat-lihat bangunan yang jalannya yang tadi dicacat saya belum saya liput Lur. Ini mau liput yang jalannya sudah dicat warna merah dan juga hitam ini, seperti ini pavingnya. Dan ini dari depan Lur, ya, dari belakang makamnya Sang Maestro seperti ini. Ini tadi paving yang dicat warna merah tadi Lur. Nah, cat yang warna merah seperti ini Lur. Nah, kelihatan warna merah dan banyak variasinya paving-pavingnya Lur. Ini seperti yang di depan sana Lur, ada pos penjaga, nanti juga pos laporan. Ya sekian, terima kasih Lur, selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan Sukma Tani Tarawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa nanti.